jaga juga perawatan kulitnya agar tetap cantik, tetap sehat kulitnya, dan tetap awet muda walaupun hamil. Setiap ibu hamil itu perlu periksa mungkin nggak dok? Baik, pertanyaannya bagus ya. Hai pemirsa, Wilujeng Wayah Kieu, ketemu lagi sama saya di sini dengan tema yang lain, yaitu sekarang tentang ibu hamil. Dan saat ini ibu hamil banyak kebingungan untuk memilih produk yang aman dan juga persiapan untuk persalinan atau tentang keadaan pandemi corona ini. Harus apa ibu hamil? Karena ibu hamil pun jelas dong harus terjaga dari pandemi corona. Dan selain itu pun harus terjaga juga perawatan kulitnya agar tetap cantik, tetap sehat kulitnya, dan tetap awet muda walaupun hamil. Begitu kan Dr. Aci? Betul. Ya, betul. Saat ini sebelah saya adalah Dr. Aci. Dr. Aci ini adalah dokter yang berpraktek di M Clinic dan juga telah memakai produk-produk yang aman. Mungkin Dr. Aci bisa ceritakan dulu. Ya. Oke, kalau untuk produk yang saya pakai sejak saya hamil ya dok ya, saya sih dari sabun cuci mukanya. Di sini saya pakai untuk yang dry skin, karena kulit saya agak cenderung kering, ya, apalagi terutama pas semenjak hamil ini. Ya, kemudian juga saya pakai serumnya, ya, untuk yang Vichy dok. Vichy ya, biar tetap kenyal dan cerah ya. Iya, betul dok. Terus kemudian sama sunblock. Oh, sunblock, iya. Tidak kalah penting ya dok. Karena sering berjemur juga pasti kan. Iya, ya, karena kondisi sekarang. Karena sekarang, dan harus memang dirawat ya, betul. Tapi masih banyak kebingungan juga sih dok, karena kalau untuk ibu hamil, ya apa aja ya. Mungkin dari Bila sendiri, ini adalah manajer dari M Clinic yang bisa menjelaskan mungkin produk-produk yang aman untuk ibu hamil yang ada di M Clinic apa saja. Oke, kebetulan kalau untuk perawatan skincare dari M Clinic itu cukup lengkap dan juga kita aman karena kita juga BPOM ya dok ya. Sehingga untuk ibu-ibu hamil jangan khawatir menggunakan skincare. Karena justru dengan skincare itu kita harus tetap menjaga kelembapan kulit, terus juga untuk mencegah dari penuaan dini. Nah, untuk dokter Aci, tadi kan sudah menggunakan serum vitamin C ya, terus juga pelembab juga udah gunakan dan sunblock. Nah, kalau boleh tahu untuk malam harinya masih digunakan juga kan pasti dok? Iya, malam hari sih serum aja biasanya. Oh, serum, ya. Nah, kalau misalkan tambahan dari saya itu dokter harus menggunakan toner dok, karena pada saat setelah membersihkan wajah sebaiknya menggunakan toner, karena toner itu untuk mempercepat penyerapan pelembab ataupun sunblock nanti yang mau digunakan oleh dokter. Oke, itu tadi produk yang aman. Tapi harus tahu juga produk yang tidak aman. Saya mulai ya dengan materi saya sekarang tentang kosmetik dan reproduksi. Baiklah, jadi kita harus tahu dulu dengan kata-kata kosmetik. Memang kosmetik ini berasal dari bahasa Yunani, di mana adalah kosmetik itu adalah suatu bahan atau sediaan yang ditempelkan baik di wajah, baik di rambut, baik juga bisa dipakai di mulut kayak pasta gigi, itu termasuk kosmetik juga, dan atau pewangi itu juga kosmetik juga. Namun kita khususnya di sini adalah kosmetik untuk perawatan kulitnya ya. Dan kosmetik ini memang betul yang dikatakan oleh Mbak Dira tadi kan, Dr. Aci pun sudah tahu ya bahwa kosmetik itu BPOM itu paling aman. Tetapi ada beberapa bahan yang walaupun BPOM yang tidak boleh untuk orang hamil. Itu bahan-bahan yang mengandung pemutih yang seperti hidroquinon atau bahan yang untuk anti aging mengandung retinoin ya. Jadi harus mempunyai bahan yang aman yang tidak mengelupaskan untuk orang hamil itu ya. Nah, bahan-bahan itu yang kita tidak sarankan adalah pemutih yang tadi hidroquinon, karena memang belum ada penelitian apakah menyebabkan apa terjadi pada orang hamil. Hanya kita dalam waktu penelitian itu tidak pernah digunakan hidroquinon pada orang hamil, sehingga belum ditemukan efek sampingnya apa, sehingga lebih baik pada orang hamil tidak menggunakan hidroquinon. Kalau retinoin itu dari turunan vitamin A, itu memang diduga kalau dimakan secara oral itu menyebabkan teratogenik, jadi bayinya akan cacat. Sehingga tidak disarankan juga, sebaiknya untuk pemakaian oles juga tidak, karena hampir banyak produk-produk yang sangat gold standar untuk anti-aging adalah mengandung retinoin. Nah, oleh karena itu, yang aman tidak pertama adalah mengandung retinoin dan juga tidak mengandung hidroquinon ya. Kita ketahui bahwa kulit itu ada fungsinya kan, ada absorpsi. Dia bisa mengabsorb semuanya, terutama logam ya. Nah, ini pun sekarang
bukan hanya saja perawatan skincare, juga kosmetik. Kosmetik ini adalah yang digunakan sebagai merias dekoratif. Nah, itu juga hati-hati. Banyak juga kan ibu hamil ingin cantik menggunakan lipstik, menggunakan bedak, menggunakan tata rias, seperti saya lengkap begini lah ya. Saya rias kan lengkap begini. Nah, untuk ibu hamil harus hati-hati karena itu bahan-bahan itu ada juga mengandung bahan-bahan aktifnya, ya. Seperti bahan misalnya yang mengandung logam. Dimana kita ketahui bahwa preparat kosmetik itu memang 5% mengandung bahan aktif dan 95% mengandung bahan dasar. Nah, inilah yang kita harus pahami betul bahwa bahan-bahan aktif ini tuh memang dia mengandung adanya minyak air, alkohol, ya, segala macam itu memang tidak begitu bermasalah. Tetapi kalau sudah bahan aktifnya memang mengandung logam, itu yang paling berbahaya terhadap sistem reproduksi manusia. Ya. Contohnya misalnya pada di butil ada BBD atau phthalat, ya, itu digunakan pada parfum, pada deodoran, ya, itu juga pada cat kuku, itu semua bisa menyebabkan gangguan karena meningkatkan risiko kanker dan juga meningkatkan menopause dini, ya. Itu harus hati-hati, itu untuk sistem reproduksi, ya, jadi itu bukan orang ibu hamil. Tapi kalau untuk ibu hamil ada obat jerawat yang mengandung asam salisilat. Nah, itu tidak boleh juga, karena apa? Itu bisa walaupun itu asam salisilat bisa digunakan untuk mencegah penuaan, tetapi dapat menimbulkan komplikasi pada wanita yang hamil. Jadi akibatnya terjadi pada anak-anak itu bisa menjadikan cepat lahir, ya. Juga retinol. Retinol pun sama. Kalau dosis tinggi tentunya akan, ini memang untuk pengelupasan, itu mengganggu perkembangan bayi. Sama dengan asam salisilat juga mengganggu pada perkembangan bayi. Jadi ada beberapa bahan, ini ada BPOM-nya memang boleh, tetapi sebaiknya pada ibu hamil tidak digunakan. Atau yang mengandung paraben, banyak pengamen mengandung paraben, kita tidak, tentunya tidak. Kita tidak mengandung paraben di sini karena paraben itu efek buruk pada sistem reproduksi, juga bisa menyebabkan gangguan pada bayinya sendiri. Itu tidak boleh, gangguannya pada paraben itu, ya. Dan ada produk-produk lainnya, yang terutama tadi tidak boleh mengandung hidroquinol dan juga mengandung retinol. Mungkin di sini bisa dijelaskan juga oleh Badila atau mungkin yang Dr. Aci pernah tahu dengan produk FN Clinic ini yang kira-kira pasti kita tidak mengandung paraben, kan, ya? Iya, di sini, ya, tidak mengandung paraben. Dan mungkin yang bisa dijelaskan lagi mana yang untuk whitening yang sama anti-aging yang mana nih kalau kita mau gunakan? Di sini ada anti wrinkle yaitu anti-aging dan juga ada vitamin C. Kita cukup lengkap, ya. Ini juga yang brightening. Ini juga serum dan ini yang paling banyak teman-teman pakai. Nah, itu tadi, ya. Satu lagi tentang kosmetik, lipstik hati-hati jangan mengandung arsenik, kadmium, ya, plumbum yang seperti itu, logam yang tinggi. Jadi harus diukur kadarnya. Memang ada beberapa yang menggunakan itu semua. Tentunya yang mengandung herbal yang digunakan untuk orang hamil karena itu bisa mengganggu tadi pada sistem reproduksi. Nah, itulah mungkin untuk produk kosmetik yang harus dipilih yang aman untuk ibu hamil. Jangan sampai kita ingin cantik, apalagi ibu hamil kadang-kadang kan sudah kulit tambah kering, ya, kemudian betul. Wajah kadang yang lebih kusam, jerawat, ya, jerawat timbul, ya, gitu. Jadi obat jerawatnya harus hati-hati penggunaan. Jadi jangan mengandung benzoyl peroksida, jangan mengandung asam salisilat untuk obat jerawatnya. Juga pemutihnya tidak boleh mengandung tadi adanya hidroquinol. Dan tentu yang untuk semua orang, merkuri. Jadi jangan sampai nanti ibu hamil yang kelihatan akan menjadi hitam-hitam pada wajahnya, karena ibu hamil kan sering ada hitam-hitam tuh pada wajahnya. Lalu buka online, lalu di situ ingin putih dadakan, di situ ternyata isinya ada merkuri. Ya, itu yang sangat berbahaya. Ya. Merkuri itu jangankan untuk orang ibu hamil, yang tidak hamil pun tetap saja tahu sendiri, kan? Bisa berbahaya, membuat kanker pada kulit, bisa gangguan diserap oleh tubuh, bisa gangguan ginjal, bisa gangguan pada yang lain-lainnya, organ-organ lain. Ya, berarti pesan pentingnya buat ibu hamil harus rajin-rajin baca, ya, dok, kandungan di skincare yang digunakan. Betul, betul. Dan selain itu memang kalau misalnya belum yakin, baiknya harus langsung konsultasi aja ke Betul, konsultasi ke dokter. Jadi nggak asal pakai. Iya, betul. Sebaiknya itu harus konsultasi. Juga lebih dengan konsultasi, problem-problem yang ada di ibu wanita hamil itu pun juga kita lebih tahu, ya, dok, ya. Iya, betul. Dan memang
memang sebaiknya bukan ibu hamil saja, persiapan untuk orang yang mau hamil pun harus dari sekarang memilih sebaik mungkin produk apa yang akan digunakan. Jangan sampai tadi karena masih belum hamil ya, terus dia pengen putih cantik menggunakan merkurium, itu nggak akan bahaya karena kan nanti mengganggu siklus reproduksinya, bisa-bisa dia tidak bisa hamil nantinya malahan. Hati-hati menggunakannya. Jadi pada wanita yang masa reproduksi, apalagi wanita hamil karena sudah dua di situ kan, jadi harus menjaga betul perawatan kulitnya. Nah, Dokter Atis sendiri sekarang perawatan untuk ibu hamil selain ini untuk menghadapi pandemi corona ini gimana nih? Nah, itu dia Dok. Pasti mungkin nggak cuma saya aja ya, banyak banget ibu hamil di luar sana ya, yang stres sih Dok, mungkin bisa dibilang gitu ya, karena lagi saat ini lagi pandemi COVID ini. Nah, mungkin dokter ada punya dokter kandungan yang saya bisa nanti, betul, saran-saran ya, gitu betul, Dok. Betul, karena banyak juga ibu-ibu hamil yang bertanya, aduh saya nanti mau melahirkan di mana ya? Betul Dok. Duh boleh kan? Enggak, nanti suaminya ikut nungguin menemani, gitu kan, menemenin lah persalinan gitu ya. Terus boleh enggak kalau ibu hamil itu periksa rapid test gitu kan? Atau boleh enggak untuk jaga-jaga? Enggak, ada yang bertanya kayak gitu. Sekarang ini kan banyak ya. Sekarang ini kan banyak orang yang periksa rapid test untuk lihat antigen, untuk antibody ya, untuk melihat keadaan penyakit corona ini berduyun-duyun. Nah, sekarang ini kan apalagi pemerintah sudah menggratiskan pemeriksaan sehingga banyak kali yang datang. Nah ini ibu hamil juga pingin, tapi takut juga kalau nanti berkerumun banyak takut terkena. Nah, itu. Iya Dok, kan badan saya juga semenjak hamil tuh jadi cepet kering ya. Jadinya saya gatal-gatal, saya juga pakai ini nih buat muka sama buat badan. Oh yang muka yang mana, badan yang mana ya? Oh, itu yang muka yang ini ya? Yang ini, jadi buat badan. Oh gitu. Jadi lumayan lebih lembab jadi. Betul. Emang ini ada ceramide-nya ya? Gimana? Ya. Dilihat coba. Iya, ini kebetulan bagus banget Dok, karena kandungannya sendiri itu bisa digunakan untuk kulit sensitif. Kemudian yang kecenderungan lebih kering, karena dia juga bisa melakukan Dok. Jadi memang paling aman untuk ibu hamil Iya. Memang kita ketahui kalau kulit itu kan ada ceramide. Nah, di mana ceramide itu adalah sifatnya untuk menahan cairan. Jadi setiap manusia itu ada namanya transepidermal water loss. Jadi selalu ada penguapan air pada kulitnya. Nah, kadang-kadang orang itu suka berlebihan gitu ya. Harusnya tertahan, ini berlebihan. Oleh karena apa? Pengaruh dari AC terus kan. Di mobil AC, di rumah AC, di kantor AC, akibatnya berlebihan lah transepidermal water loss-nya hilang. Kehilangan cairan itulah dengan ceramide itu tidak tertahan airnya sehingga perlu tambahkan. Nah ini kelihatannya sabunnya sepertinya mengandung ceramide ya, bila katakan itu. Jadi kan ada ceramide-nya itu yang menyebabkan dia tertahan cairan sehingga perlu tetap lembab. Itu bedanya. Dan untuk orang yang gatel, karena kalau kulit udah kering pasti gatel, ya kan? Gatel banget, ini menggaruk, jadi timbul bekas-bekas. Iya betul, bagus ya. Jadi kalau gitu, kalau yang kulitnya kering, cocok ini ya. Karena juga sensitif bisa pakai, terus juga yang kulitnya kering banget bisa lembab, dan juga yang misalkan memang dia punya keluhan gatal, ini memang paling cocok. Ya. Dan selanjutnya mungkin pasti nih sekarang kan lagi masa pandemi ini, pasti punya kegelisahan dong pada orang yang hamil ya. Harus bagaimana sih kita ini gitu kan? Apakah perlu juga dilakukan pemeriksaan dulu, pencegahan kalau seandainya amit-amit ya? Kan kita nggak tahu. Orang bisa aja dengan orang tanpa gejala OTG di mana aja ada. Kita pengen tahu dong diri kita tuh udah terpapar atau tidak misalnya kan. Apakah boleh nggak orang hamil diperiksa rapid ya? Atau juga misalnya gimana nanti pas saat persalinan kan? Amankah? Bolehkah suaminya ikut mengantar gitu kan? Banyak banget pertanyaan. Ada pertanyaan udah banyak ya. Jadi yang menjawab harusnya ahlinya. Nanti kita tunggu dokter Hadi Susiano SPOG yang akan menjawabnya. Kebetulan beliau tuh bertugas di rumah sakit Sadikin dan beliau yang memahami bagaimana sih ketentuan-ketentuannya untuk hal seperti itu. Okay. Ya? Yeah. Nanti saya coba telepon untuk ya, nyambung ke beliau. Halo, Dokter Tono. Ya, ini kebetulan nih ada ibu hamil Dokter Aci yang ya semuanya lah galau, bukannya Dokter Aci, Dokter Aci sih gak galau, cuman hanya ingin bertanya kira-kira persiapan untuk selama persalinan di masa pandemi ini harus bagaimana tindakannya gitu ya. Sama nanti kan rencana kalau nanti bersalin tuh bingung gitu, mau rumah sakit yang aman yang tidak ya, artinya ya tentu susah ya kalau cari yang bersih banget kita memang nggak tahu ya, cuman penting bolehkah suaminya ikut mengantarkan di tempat persalinan ya, lewat Zoom aja ya, tolong di invite ya. Oke, ya siap ya, saya mulai Zoomnya ya.
Makasih Dr. Tono, kita ketemu di meetingnya ya. Siap ya. Nah, Dr. Asti, kebetulan ini ada ahlinya, yaitu Dr. Hadi Susiarno, SPOG, yang nanti akan menjelaskan mengenai bagaimana persiapan bumil di saat pandemi corona ini, terutama persiapan untuk persalinan. Ya, panggilannya Dr. Tono, panggilannya. Ya, Dr. Tono. Ya, Dr. Tono gimana nih? Dr. Tono ini ada Dr. Aci. Baik, assalamualaikum. Iya dok. Oh iya, ini gimana? Dengan Dr. Nenden dok. Kebetulan dengan saya di sini. Oh. Iya, gitu. Oh iya iya. Beliau dengan saya bersama-sama dan kebetulan sedang hamil. Jadi sering bertanya pada saya, gimana sih kalau tuh hamil boleh rapid test nggak? Boleh macam-macam. Saya bilang udah deh, ahlinya Dr. Tono aja. Ya. Silakan. Silakan. Iya dok, sebenarnya untuk yang pertama sih pertanyaannya bagaimana ibu hamil ini melindungi diri dari COVID dok? Baik, yes, ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan pada umumnya ya. Jadi pada ibu hamil dengan COVID-19 yang paling penting di rumah aja. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, ya. Kemudian jaga kebersihan, ya. Seperti cuci tangan, membalut, jangan sekali-kali memegang wajah, ya. Apalagi menggesek mata dan sebagainya. Dan sekalipun kalau diperlukan untuk keluar rumah, jaga jarak, ya, minimal 2 meter. Itu aja yang paling penting. Oke dok, kalau untuk pertanyaan berikutnya nih dok, sebenarnya apakah setiap ibu hamil itu perlu periksa COVID nggak dok? Rapid ya? Rapid. Nah, baik, pertanyaannya bagus ya. Tidak semua ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan COVID-19. Ya, pemeriksaan dilakukan apabila pasien memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Kemudian juga memiliki gejala yang mirip dengan COVID-19. Itu yang memang disarankan lah. Apalagi kalau pasien berasal dari daerah yang memiliki prevalensi COVID-19 yang tinggi. Ya. Apakah itu epicentrum atau daerah-daerah yang memang prevalensi COVID-19 yang sangat tinggi, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 itu ya. Jadi tidak semua ya, apalagi sekarang kan tes apa rapid sangat terbatas sekali ya, baik itu rapid maupun tidak semua ya. Berarti sama ya dok ya, keadaannya yang hamil maupun tidak hamil, kalau ada gejala gitu ya dok ya, dari kita ya sama ya, pada umumnya sama sebetulnya ya, ya. Kalau ibu hamil apakah ibu periksa COVID-19 itu pada dasarnya sama ya, paling penting itu pernah ya memiliki riwayat kontak dengan COVID-19. Yang berikutnya ya dok ya, pertanyaan berikutnya itu apakah sebenarnya bisa dok ditularkan dari ibu ke bayi yang masih di dalam kandungan ataupun ke bayi yang baru lahir? Ya, ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Baik, ya. Jadi sebetulnya ya tidak. Karena sampai saat ini tidak ada bukti ya yang terjadinya transmisi ya, transmisi vertikal antara ibu ke janin, sampai saat ini belum ditemukan ya kasusnya ya. Kecuali bahaya penularan biasanya terjadi setelah bayi baru lahir ya, biasanya sampai 30 jam pertama ya. Oleh karena itu WHO itu menyarankan bayi baru lahir itu diperiksa 24 jam dan 40
8 sampai 72 jam pemeriksaan. Jadi 2 kali. Ya. Kalau hasilnya baik, ya dipulangkan. Itu WHO menyatakan. Ya. Gitu. Jadi sampai saat ini belum ada bukti ya, penularan ya, selama bayi di dalam kandungan. Dan lo kalau misalnya ibunya ini positif COVID, apakah untuk persalinannya ini harus lewat SC atau cesar atau bagaimana dong? Nah, ya betul. Ini memang ada beberapa kontroversi ya. Jadi sampai saat ini juga belum ditemukan adanya bukti secara evidens ya yang kuat ya bahwa harus direkomendasikan kan salah satu jenis persalinan, ya. Jadi, tapi beberapa rumah sakit pusat rujukan, ya, itu merekomendasikan kalau ibu hamil dengan COVID-19 positif, itu direkomendasikan di cesar, ya, karena bahaya itu lebih rendah, ya, dibandingkan. Bahaya risiko penularan lebih rendah dibandingkan dengan persalinan pervaginal. Itu kalau persalinan pervaginal kita tahu kan mengendal, meniup, ya, kemudian melalui droplet infection itu yang berbahaya. Hanya yang jadi masalah kalau pasien dengan COVID-19 datang tiba-tiba atau PDP lah, datang tiba-tiba dengan pembukaan yang hampir lengkap, ya, yang mau tidak mau persalinannya melalui vagina. Tapi ada alat yang namanya delivery chamber, ya. Jadi semacam ibu hamil itu ditutup dengan plastik, ya, kanan kiri atas depan, ya, itu. Jadi masih dimungkinkan kalau seandainya persalinan vagina, ya. Kalau itu memang sangat mendesak. Tapi sampai saat ini dari beberapa perhimpunan merekomendasikan untuk dilakukan SC. Fisionya. Terus kemudian dok, kalau misalnya ini nanti sudah melahirkan nih untuk ibu yang positif COVID, apakah boleh menyusui bayinya dok? Oh, menyusui ya. Ya, jadi sebetulnya boleh menyusui ya, karena ya belum ada bukti ya transmisi ya COVID-19 melalui ASI. Jadi boleh ya. Nah, apakah boleh langsung menyusui, itu aja yang jadi masalah kan. Apakah boleh langsung menyusui? Nah, sebetulnya boleh kalau dengan catatan kebersihan, kemudian ibu pakai APD ya, masker, kemudian pesil, ya. Nah, tapi sebaiknya kalau seandainya ibu masih di rumah sakit atau belum dinyatakan negatif, itu pakai perah ASI, ASI perah, ya. Kemudian nanti yang memberikan perawat, ya. Itu yang sebaiknya itu, ya. Karena lebih risiko penularannya lebih kecil. Jadi jelas banget nih dok ya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir nih dok. Oh gitu ya, ya silakan. Jadi kira-kira nih dok, sebenarnya kalau untuk ibu hamil, suami masih bisa nemenin nggak ya dok pas persalinan? Karena gini ya, kalau ibu hamil bukan stres. Iya betul dok. Iya betul. Kau menjerit-jerit itu yang dihadapi itu perawat, apa bidan, dokter, kemudian ibu sendiri di dalam ruangan bersalin, itu tingkat sudah menghadapi persalinan itu stres, ya, apalagi tidak ada yang menemani, ya, jadi boleh di suami menemani, tapi hanya satu orang, itu pun kalau persalinannya pervaginal, persalinan normal. Iya betul. Ya kan, tapi kalau persalinan dengan EC ya nggak boleh keluarga masuk ke dalam OK. Kan untuk menjaga sterilisasinya. Iya. Gitu, ya. Nah, jadi yang harus diinformasikan yang penting kepada suaminya bahayanya risiko penularan.
kita harus diinformasikan kepada suaminya, dan tentunya suaminya harus memakai APD yang sesuai. Kalau seandainya tenaga medis memakai APD level 2, harus pakai level 2. Tapi kalau SC itu level 3 ya, tenaga medisnya. Jadi boleh, karena emosional security ya, itu akan lebih nyaman didampingi oleh suami. Lebih nyaman, lebih tenang ya. Syaratnya cukup satu orang. Nggak usah serombongan. Mungkin dulu riwayatnya suka lupa-lupakan. Ada tips-tipsnya nggak, terutama nih? Ada tips-tipsnya nggak untuk ibu hamil nih? Kira-kira apa ada tipsnya nggak? Nah gini, ya untuk ibu hamil sekarang bagaimana nih kalau mau kontrol antara kontennya? Nah sepanjang ibu hamil kontrolnya rutin, itu biasanya dan tidak ada masalah dengan kehamilannya atau tidak ada penyulit, itu kontrolnya bisa melalui telemedicine. Kita tahu bahwa ada kebijakan peraturan pemerintah baru keluar yang dengan menggunakan telemedicine masih dimungkinkan. Kecuali kalau ibu-ibu hamil dengan COVID-19 kemudian atau ibu hamil dengan riwayat kegawat daruratan, itu bisa langsung ke emergency. Jadi memang kalau seandainya ibu hamil yang rutin kontrol dan selama ini tidak menjadi masalah, itu bisa saja kontrol melalui telemedicine. Kalau itu rumah sakitnya sudah menyediakan. Nah itu ya. Nah, sekarang cenderung bahwa ibu hamil udah takut sekarang ke rumah sakit. Betul. Apalagi rumah sakitnya adalah rumah sakit rujukan COVID-19. Nah ini banyak juga ibu-ibu hamil yang kontrolnya ke dokter-dokter kandungan yang praktek di sore hari. Itu pun banyak dokter-dokter yang praktek sore hari itu. Semua jaga kebersihan ya, selalu sering cuci tangan. Cuci tangan, cucinya menjaga kebersihan. Janganlah terlalu keluar rumah. Jalan-jalan keluyuran ya. Keluarnya sangat mendesak. Itu biasanya ibu-ibu kan perlu belanja macam-macam ya, buat rumah tangga. Kalau tidak mendesak, dan selalu memakai masker. Itu aja mungkin. Pada prinsipnya sama dengan pada umumnya. Kalau vitaminnya tuh kan sekarang lagi orang lagi cenderung vitamin C berlebihan tuh ya, ada yang 1000 gram. Untuk ibu hamil gimana tuh vitaminnya? Boleh nggak begitu vitamin C? Karena ibu hamil sebetulnya punya proteksi juga sih imun, punya proteksi imun ya. Dengan adanya hormon progesteron dan estrogen, ditambah lagi dengan vitamin C itu nggak ada masalah. Tapi dosisnya disesuaikan. Biasanya kalau misalnya ibu hamil kan sudah dikasih multivitamin, di situ ada kadar vitamin C-nya. Kemudian juga vitamin E. Yang penting sekarang kalau di rumah aja melakukan olahraga ringan, senam. Kemudian berjemur yang paling baik di bawah 10-12. Nah itu yang paling penting untuk diambil kalau di rumah. Meningkatkan imun ya dok. Wah, kita udah banyak banget ya. Makasih nih Dokter Tono nih. Lagi apa? Lagi praktek? Enggak, baru pulang. Baru pulang. Ya, jadi ada aku ya. Makasih. Soalnya baru pulang ini. Setelah periksa pasien, mandi di klinik, ganti baju baru, langsung ke rumah. Ya, betul. Jadi pakaian yang saya pakai ini pakaian bersih. Baju yang sudah diganti. Biar jangan menularkan pada keluarga ya, kasihan soalnya ya keluarga. Iya, itu yang paling penting ya. Sebaliknya sebelum sampai rumah udah mandi di klinik dulu ya. Jadi kalau ada memang fasilitas untuk mengganti baju.
Jadi sampai rumah tidak perlu lagi ini, tidak perlu lagi mandi karena kita kan tahu ya, ada keluarga. Iya. Okay. Ini di mana kalau ngomong? Ini di klinik. Ini lagi di klinik. Nanti saya juga mau mandi. Saya juga mau mandi ganti baju. Ya. Makasih ya, Dr. Tona ya. Makasih banget ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ya, sehat selalu. Nah, begitu Dr. Aci ya untuk tadi tips-tips dari dokter kandungan. Juga tips dari Dila juga, gimana Dila, produk apa yang mesti dipakai yang aman ya? Untuk sejauh ini kan karena dokter Aci juga sudah menggunakan produk dari kita dok, jadi paling ya yang paling penting sih tambahan sabunnya, karena kan memang lagi problem dengan kulitnya, juga paling lebih banyak rutin pakai pelembab. Jadi dokter Aci sudah melakukan juga seperti itu ya, juga udah juga memberikan penyuluhan kepada pasien-pasien untuk melakukan seperti itu, khususnya untuk ibu hamil ya. Iya. Baiklah pemirsa, sekian inilah tanya jawab seputar ibu hamil di saat pandemi corona ini. Bagaimana home care yang digunakan, skin care yang digunakan, dan juga tadi tentang bagaimana persiapannya menghadapi persalinan. Jangan lupa ya ditonton terus dan juga di subscribe, loncengnya juga, dan di share sama memberikan komennya. Bye, yuk kita berdandan. Thank you.